Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan setim, Pak Ke selaku moderator dari SD Sambiroto, memang hari ini kan biar ya kita sudah fair Bapak Ibu. Saya selaku host sendiri dari instansi SDN Gedang Alas 3, kemudian moderator Bapak Krisna Widodo dari SD Sambiroto, presenter Bapak Eko Siswanto SPD SD juga dari SD Gedang Alas 3. Hari ini beliaunya Bapak Eko Siswanto akan memaparkan penerapan literasi dalam pembelajaran jenjang SD. Semoga nanti bermanfaat Bapak dan Ibu pelatihan online visi batch 4 ini. Kita sharing saja. Ada kekurangan, mohon nanti saling sharing, tidak saling yang pandai enggak, namun sharing saja antar sehingga nanti bermanfaat dan siswa-siswa kabupaten umumnya di seluruh Indonesia. Untuk itu saya serahkan moderator Pak Krisna dari SD Gedang Alas dari SD Sambiroto. Go. Oke, terbalik sekalian. Bapak-Ibu sekalian, nanti kita sama materi kita itu kepada mau kami persilahkan. Monggo Pak Ibu. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu saya presenter atau pemateri ya dalam apa yang kita sampaikan. Tentunya terutama pada siswa terapkan dan selanjutnya pada akan menyampaikan dari terapan dari bedah dari kami
bagi siswa sekolah. Karena semakin banyak siswa membaca, dalam hal ini literasi atau literasi membaca ya, membaca buku baik pengetahuan maupun buku umum, ini fungsinya sangat sangat bermanfaat sekali. Langsung saja. Nah, ini latar belakang kenapa untuk penerapan literasi pada sekolah dasar ini penting sekali, karena rata-rata sekolah ini untuk siswa-siswa pada sekolah dasar jarang sekali melaksanakan atau melakukan literasi. Untuk itu, pada di kabupaten khususnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini menganjurkan atau mewajibkan kepada peserta didik baik jenjang SD, SMP maupun SMA itu wajib melakukan pembelajaran dimulai. Jadi ada waktu 15 menit sebelum pembelajaran mulai, itu siswa-siswi itu diwajibkan untuk membaca buku. Yang dalam hal ini guru tidak lepas di dalam catatan, tetapi itu harus menunggu pada kegiatan literasi tersebut. Pada kegiatan literasi tersebut, jadi guru itu tidak membiarkan peserta didiknya melaksanakan kegiatan sendiri, akan tetapi itu menunggui, mengarahkan, ya, menunggu, mengarahkan didik, tidak melepasnya. Langsung saja, ini latar belakang kenapa literasi ya ini termasuk kategorinya pada dunia satu tingkat 45 negara. Jadi kategori yang dilaksanakan oleh PIRLS ini adalah singkatan dari Progress in International Reading Literacy Study, adalah internasional tentang literasi baca siswa sekolah. Nah, studi ini dikoordinasikan oleh The International Association for the Evaluation Achievement yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Jadi PIRLS ini itu dilaksanakan oleh IEA, yaitu International Association for the Evaluation of Educational Achievement, ya, itu yang berkedudukan di Amsterdam itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, Indonesia itu menempati peringkat, tadi 45 negara itu maksudnya peringkat negara kita adalah 42 dari 45 negara. Jadi termasuk ini kategori penerapan literasinya yang sangat jarang dilaksanakan oleh peserta didik, karena ini termasuk peringkat bawah gitu ya. Karena dari 45 negara Indonesia urutan ke 42. Saya lanjutkan. Pada tahun 2009, peringkat ke-57 dari 65 negara. Akan tetapi tahun 2011 tadi peringkatnya naik dari 45 negara, kita menempati urutan ke-40. Itu yang studi yang dilakukan oleh IEA yang berkedudukan di Amsterdam. Saya lanjutkan. PISA ya. Ya, mungkin ada dari Bapak bertanya-tanya, ini Pak, kenapa Pak pada tahun 2012 peringkat ke-65 negara? Negara kita peringkat 65 negara. Maksudnya PISA ini adalah program
for international student assessment UPISA ini dilaksanakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development OECD. OECD ini melakukan evaluasi tes dan kuesioner. Jadi OECD ini melakukan evaluasi yaitu dalam bentuk tes dan kuesioner yang dilaksanakan atau diberikan pada siswa-siswi yang berumur 15 tahun. Kalau umur 15 tahun itu berarti kelas 9 dan kelas 10. Ini siswa-siswi SMP. Ya. Nah, PISA ini dilakukan 3 tahun sekali. PISA ini melakukan tes maupun kuesioner setiap 3 tahun sekali. Bagaimana peringkat negara kita? Yaitu negara Indonesia peringkat ke-64 dari negara Bapak Ibu. Indonesia ini menempati urutan 64 dari 65 negara. Nah, untuk peringkat satunya, ini siapa? Peringkat satunya kita tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura ini di peringkat pertama untuk kategori materi tentang sains. Jadi antusiasnya mak untuk usia SMP atau yaitu berkaitan dengan literasi atau peringkatnya Singapura itu sains ya matematika. Berarti sangat terhadap buku yang berkaitan dengan sains ataupun ya membaca ataupun matematika. Jadi sangat suka sekali terhadap buku-buku tersebut. Oleh karena itu penerapan literasi itu diharapkan mampu membuat peserta didik kita jadi lebih antusias terhadap materi-materi yang berkaitan dengan sains dan matematika, apalagi untuk pembiasaan membaca. Pembiasaan ini sangat bermanfaat sekali karena membaca buku itu kan dikatakan sebagai jendela dunia. Kalau kita tidak membacanya, otomatis jendela itu tidak akan terbuka. Kalau jendela itu tidak akan terbuka, maka kita tidak bisa melihat dunia. Ya, itu tadi fungsi dari literasi. Diharapkan literasi itu tadi, penerapan literasi, maka peserta didik bisa meningkatkan kualitas dari pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dasar. Selanjutnya, untuk tahun 2015, jadi PISA ini juga melakukan pada 2015 dan 2015. Kenapa? Karena setiap 3 tahun sekali itu bisa melaksanakan kuesioner. Dan pada tahun 2015, peringkat kita itu naik ke peringkat 64 dari negara. Jadi, walaupun sedikit, lebih sedikit, Indonesia mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2015, nilai kemampuan membaca peserta didik adalah 46,83%. Itu artinya sangat-sangat kurang. Ya. Oleh karena itu, penerapan literasi pada tingkat dasar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, baik kualitas akademik maupun non-akademik peserta. Saya lanjutkan. Kecakapan hidup pada abad 21. Apa saja?
Yang pertama, kecakapan tentang communication, komunikasi. Yang kedua, kecakapan tentang kolaborasi, collaboration atau kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu kecakapan tentang creativity atau creativeness. Yang selanjutnya adalah critical thinking. Ya, apa itu artinya? Artinya peserta didik itu bisa menyampaikan gagasan, pertanyaan, ide, dan solusi. Ya, jadi peserta didik ini tidak takut-takut menyampaikan apa yang dia gagas, apa yang mau dia tanyakan, dan ide-ide apa, dan solusi apa yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran tentunya, karena ini penerapan dalam pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran itu tadi, dengan menyampaikan gagasan, ide, pertanyaan, dan solusi, itu bisa diakumulasikan, bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Pada kehidupan bermasyarakat, pada kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bernegara. Jadi, dalam hal ini, peserta didik pada kehidupan bermasyarakat, dia bisa menyampaikan semua apa yang dia jelaskan. Ide-ide apa, pertanyaan-pertanyaan apa, solusi apa, bisa disampaikan secara langsung. Ya, selanjutnya, collaboration. Berinovasi dan mencoba pendekatan baru. Ya, jadi diharapkan literasi itu tadi, ya, peserta didik itu bisa berinovasi dengan membaca buku dengan dilakukan setiap harinya pada saat sebelum pembelajaran itu kurang lebih 15 menit dengan panduan Bapak Ibu guru, maka siswa itu bisa berinovasi dan mencoba pendekatan-pendekatan baru atau ilmu-ilmu baru. Ya, jadi siswa itu pembelajaran tentunya tidak akan pasif. Kenapa tidak pasif? Nah, siswa itu sudah membaca, terutama membaca berkaitan dengan sains, dengan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sebelum Bapak Ibu guru menyampaikan materi, itu siswa sudah dibekali ilmu. Kenapa? Karena dengan pembacaan itu tadi, literasi itu tadi, dengan membaca ilmu-ilmu itu tadi. Selanjutnya, yaitu mencoba cara baru dalam menyelesaikan masalah dan berpikir lintas disiplin. Ya, critical thinking. Mencoba cara baru dalam menyelesaikan salah dan berpikir lintas disiplin. Jadi dengan literasi, siswa dapat berpikir lintas disiplin, menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan masalah, tidak tergantung pada seorang guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Bekerja sama dalam tujuan. Jadi siswa dalam satu kelas itu, ya, dalam pembelajaran dan diadakan pembiasaan literasi, maka siswa bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Secara otomatis jika siswa itu bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan dalam kelas, tentu saja dalam masyarakat siswa itu bisa. Karena penerapan sekolah itu bisa diterapkan, materi yang ada di sekolah bisa diterapkan kehidupan di masyarakat maupun kehidupan yang sehari-hari dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Ya, ini saya lanjutkan. Jadi apa saja kecakapan yang dicapai, kecakapan apa saja toh yang dicapai dalam kegiatan literasi itu, yaitu namanya kecakapan warga global. Apa itu kecakapan warga global? Kecakapan warga global itu kecakapan warga dalam berkehidupan, dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, berbangsa, negara, ataupun dengan kehidupan internasional.
Yang pertama yaitu adalah kecakapan kompetensi. Yang kedua adalah kecakapan karakter. Yang ketiga adalah multi literasi. Kita kupas dulu Bapak Ibu satu persatu, yaitu kecakapan kompetensi. Apa itu kecakapan kompetensi? Yang pertama adalah berpikir kritis. Jadi diharapkan dengan siswa atau peserta bisa berpikir kritis. Jadi menyampaikan gagasan, menyampaikan masalah dalam pembelajaran, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang belum dikuasai, itu namanya berpikir kritis. Menyampaikan pokok gagasan, menyampaikan pendapat, menyampaikan sandaran pada materi yang disampaikan, itu juga termasuk kritis. Untuk selanjutnya, komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah dengan teman-temannya di dalam kelas ataupun dengan gurunya, ini siswa bisa mengkomunikasikan pembelajaran dengan baik. Baik itu bisa dalam suara bersama dalam satu kelas atau kelompok. Dan hasilnya hal depan berkomunikasi. Kreativitas. Jadi kreativitas di sini untuk peserta didik untuk belajar dengan model pembelajaran yang tidak statis, tidak hanya diam saja mendengarkan, menyampaikan ceramah, tidak. Dalam hal ini kreativitas ini adalah siswa bisa menemukan hal-hal penting atau urgent itu tadi dalam pembelajaran tersebut. Ya. Jadi dia tidak menunggu materi yang disampaikan oleh guru, tapi dia bisa berpikir atau berkreativitas dengan cara menyampaikan gagasan itu tadi ataupun permasalahan-permasalahan. Siswa itu kreatif, tidak tergantung pada guru. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi ini untuk berkelompok, berkomunikasi dengan temannya, bermusyawarah dengan temannya, tanggung jawab dalam kelompok, punya tanggung jawab, dan lain sebagainya. Maksudnya kolaborasi kelompok. Yang selanjutnya, jadi ada empat itu tadi, kompetensi, berpikir kritis, kolaborasi. Selanjutnya, karakter. Karakter ini cakupannya banyak, Bapak Ibu. Karakter itu bisa yang pertama religius, halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, saya lanjutkan. Selanjutnya kecakapan warga global, apalagi yang harus dimiliki oleh peserta didik, tentunya adalah karakter. Apa saja karakter yang pertama adalah religius. Ya, ini adalah bekal hidup di dunia maupun bekal hidup di akhirat. Ya, religius. Jadi bekal seseorang itu dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan internasional di masyarakat itu harus dibekali dengan sifat-sifat religius. Ya. Taat agama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, ini termasuk sifat religius, karena bekal hidup
acuan atau dasar dari karakter karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu bekalnya ada pada sifat religius. Jadi semua sifat-sifat yang dimiliki manusia itu utamanya dasarnya adalah religius. Dan selanjutnya adalah integritas. Nasionalis dan gotong royong. Selanjutnya, kecakapan warga, apalagi kecakapan sebagai warga global, apalagi yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu multi literasi. Apa itu multi literasi? Yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu berkaitan dengan literasi baca tulis, ya. Ini sebagai dasar seseorang itu bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Bisa menguasai menguasai interaksi baca tulis, karena itu sebagai dasar orang bisa membaca, orang bisa menulis, ya, itu sebagai dasar ataupun acuan orang bisa menguasai. Contoh, orang bisa mengoperasikan laptop dengan baik, mesti orang itu bisa membaca dan menulis. Nah, itu harus dimiliki. Yang pertama adalah interaksi baca tulis. Yang kedua adalah literasi budaya dan keluarga. Literasi budaya itu tentunya kecakapan yang harus dimiliki seseorang atau peserta didik dalam berbudaya dan berkeluarga negaraan. Ya. Selanjutnya adalah literasi seni. Apa itu literasi seni? Uang. Jadi, yaitu pembiasaan atau menguasai literasi seni. Maaf Bapak Ibu sebenarnya. Saya lanjutkan, numerasi. Numerasi ini apa ya? Numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan peserta didik dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait matematika dasar. Jadi kecakapan peserta didik dalam menggunakan angka maupun simbol yang terkait matematika dasar. Selanjutnya, literasi finansial. Apa itu literasi finansial? Yaitu pengetahuan dan kecakapan peserta didik untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko keterampilan agar dapat membuat keputusan efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, peserta didik harus menguasai literasi finansial. Untuk apa? Untuk bekal keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif terutama dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang selanjutnya, literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, literasi digital ini, karena dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini anak-anak siswa sekolah dasar itu sudah banyak yang menggunakan HP Android, ya, mengakses internet, mengakses komputer, mengakses game dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai orang tua, maupun sebagai guru, ini kita wajib mengawasinya dalam penggunaannya. Jika literasi digital ini digunakan dalam hal-hal yang bersifat positif, maka dampaknya sangat bagus sekali bagi peserta didik.
digunakan untuk mencari materi, digunakan untuk browsing-browsing ilmu-ilmu yang bermanfaat, browsing-browsing ilmu pengetahuan, materi-materi pelajaran, ya. Ini tentunya akan sangat bermanfaat, tapi harus dengan pengawasan orang tua maupun guru. Ya, harus dengan pengawasan orang tua maupun guru. Kalau tidak diawasi, nanti penggunaannya bisa disalahgunakan dari teknologi digital ini tadi. Oleh karena itu, dampak positifnya juga sangat banyak sekali dan dampak negatifnya juga banyak. Ya, jika seseorang peserta didik itu tidak diawasi dalam penggunaannya, maka ini bisa berbahaya. Oleh karena itu, sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru itu, kita harus bisa mengawasi penggunaan literasi digital. Kenapa? Karena sekarang ini peserta didik, wah, banyak yang menggunakan HP, terutama HP-HP Android yang mempunyai kecepatan internet, jadi bisa mengakses apa saja, bisa mengakses kegiatan-kegiatan maupun materi-materi yang bersifat positif, dan juga bisa digunakan hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingatkan kepada peserta didik supaya dalam penggunaan teknologi digital ini kita gunakan ke hal-hal yang bersifat positif. Selain itu, literasi digital ini bisa membangun pengetahuan baru, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negeri, sehingga jarak yang kelihatannya jauh itu tidak tampak dengan teknologi itu tadi. Berkomunikasi dengan orang lain yang berada di luar negeri itu juga bisa digunakan. Penggunaan media sosial ini juga. Tapi jangan disalahartikan, penggunaan media sosial ini harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, tidak digunakan ke hal-hal yang bersifat negatif. Saya lanjutkan. Jadi sudah, literasi sebagai apa? Manfaat literasi. Satu, pemanfaatan teks multimodal. Kecakapan berbahasa dan menggunakan informasi, proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca dan menulis sebagai media untuk berpikir, praktik sosial dalam konteks yang beragama. Ini jenis teks multimodal. Apa saja jenis teks multimodal itu? Cetak ataupun tulis, ya. Teks cetak ataupun teks tulis. Yang selanjutnya adalah visual. Visual itu dengan cara melihat, ya, gambar dan lain sebagainya. Itu visual, termasuk visual. Audio, mendengar, dengan cara mendengar. Terus audiovisual, melihat dan mendengar. Selanjutnya adalah digital. Digital ini yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital. Mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, berkomunikasi dengan orang lain. Itu digital. Yang selanjutnya adalah yang jenis teks multimodal adalah kemampuan kinestetik. Apa itu kemampuan kinestetik? Yaitu keistimewaan pada orang-orang tertentu yang lebih cepat memahami ilmu atau pelajaran dengan aktivitas dibanding membaca dan menghafal. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan kinestetik, ini dia akan menguasai materi lebih cepat dengan aktivitas, dengan demonstrasi, dengan alat-alat peraga yang lain dibanding membaca dan menghafal. Ya. Jadi anak yang mempunyai kemampuan kinestetik itu akan lebih mudah menangkap materi pelajaran dengan cara demonstrasi ataupun sebagainya dibanding dengan cara dia membaca ataupun memahami teks.
Kenapa? Jadi contoh, suatu contoh. Saya misalnya mempelajari proses turunnya hujan. Bagi anak kinestetis, jangan disuruh menghafal kalimat demi kalimat, akan tetapi apa? Mempraktekkan, memperagakan proses terjadinya hujan itu tadi. Jadi didemonstrasikan mulai dari awal sampai akhir. Jadi anak itu tidak disuruh membaca, akan tetapi guru itu mendemonstrasikan atau siswa itu mendemonstrasikan atau memperagakan tentang proses turunnya hujan itu tadi. Jadi siswa itu yang mempunyai kemampuan kinestetik itu cenderung lebih cepat menangkap materi pelajaran dengan menggunakan alat peraga ataupun memperagakan ataupun mendemonstrasikan dibanding dengan membaca dan menghafal. Apa tahu itu ciri-ciri anak yang memiliki kemampuan kinestetik, yaitu suka menyentuh dan merasakan dan memegang sesuatu, rentang perhatian pendek, menyukai kegiatan yang membuatnya terus bergerak, lebih memilih untuk menunjukkan daripada menjelaskan. Jadi kalau anak-anak yang punya kemampuan kinestetik, jangan disuruh menjelaskan, ditunjukkan dulu, anak tersebut bisa memahami, terus baru bisa menjelaskan. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan tangan secara lebih baik, suka mencoba segala sesuatu sendiri. Jadi segala sesuatu dia kerjakan dengan sendiri, itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan panduan ataupun membaca. Kegiatan, nah ini kegiatan GLS atau gerakan literasi sekolah. Jadi apa itu gerakan literasi sekolah? Jadi siswa itu dianjurkan sebelum pelajaran dimulai, itu siswa harus membaca, membuka buku itu selama 15 menit dengan guru sebagai pemandunya. Jadi guru tidak membiarkan siswa membaca sendiri, tapi guru itu mengarahkan membaca apa, pelajaran apa yang harus dibaca, materi apa yang harus dibaca, manfaatnya apa. Nah itu guru harus mendampingi peserta didik tersebut. Nah ini untuk kabupaten kami, Kabupaten Demak, ini sudah diwajibkan kegiatan literasi atau kegiatan membaca buku-buku sebelum pelajaran itu dimulai selama 15 menit. Jadi tidak mengurangi waktu efektif, tapi sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah masuk kelas, sudah membaca buku. Selanjutnya, itu termasuk pembiasaan itu tadi ya, 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini sudah dilaksanakan di kabupaten kami dan diwajibkan. Pengembangan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan kunjungan wajib ke perpustakaan. Nah ini biasanya rata-rata untuk siswa sekolah dasar itu untuk berkunjung ke perpustakaan itu agak malas. Nah, pada sekolah kami ini siswa itu diwajibkan berkunjung ke perpustakaan. Jadi diwajibkan untuk meminjam buku perpustakaan. Selanjutnya adalah kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran menggunakan strategi literasi. Strategi membangun budaya literasi di sekolah. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif, mengupayakan warga sekolah, mendukung sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Kegiatan pembiasaan, apa saja yang harus dilaksanakan, yaitu satu, membaca 15 menit sebelum pembelajaran, tadi sudah kami sampaikan. Menata lingkungan kaya literasi. Yang selanjutnya, mengembangkan koleksi bacaan multimodal. Jadi bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan itu harus dikembangkan, tidak hanya bacaan-bacaan buku pelajaran saja, bisa buku pengetahuan-pengetahuan yang lain, bisa novel, bisa cerpen, buku cerita, legenda, dan lain sebagainya. Bisa tabloid, bisa koran, ini harus dikembangkan, tidak hanya buku-buku pelajaran saja. Pembentukan tim literasi sekolah. Jadi sekolah
ini yang sudah mengembangkan kegiatan literasi ini harus membentuk tim literasi sekolah. Ada penanggung jawabnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan lain sebagainya. Dan di SK-kan tentunya kalau dibentuk tim. Ya. Selanjutnya, kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran itu bagaimana toh bentuknya? Yaitu membacakan nyaring. Halo, Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar? Bisa ya, Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran itu bagaimana bentuknya? Yang pertama, bisa menggunakan ini, membacakan nyaring. Bisa membaca dalam hati. Jadi, bentuknya bisa membaca nyaring dan bisa membaca dalam hati. Dalam kegiatan literasi tersebut. Jadi siswa disuruh membaca nyaring dan siswa disuruh membaca di dalam hati. Bisa. Dua kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan guru, catatan, ini guru harus hadir pada saat pelaksanaan dua kegiatan ini. Ya, guru harus hadir. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Guru dan peserta didik membaca buku bersama-sama. Nah, ini gurunya tidak hanya diam saja, tapi gurunya harus mendampingi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan membaca buku bersama-sama ini tadi. Guru membacakan buku dengan nyaring kepada peserta didik, lalu mendiskusikannya dengan mereka. Nah, siswa menyimak, jadi guru bisa membacakannya. Dan siswa menyimaknya, lalu mendiskusikannya. Selanjutnya, peserta didik bergelutan membaca buku, sementara temannya menyimak. Saya lanjutkan, peserta didik bergiliran membaca buku sementara temannya menyimak itu tadi ya. Guru dan peserta didik mendongengkan cerita rakyat terutama yang menjadi bagian dari kekayaan budaya setempat. Guru dan peserta didik menceritakan pengalaman untuk menyampaikan nilai. Parameter sekolah yang telah membangun budaya literasi. Parameternya apa? Ukurannya apa? Lingkungan fisik ramah anak, jelas. Mestinya. Itu diberlakukan lingkungan fisik ramah anak. Selanjutnya, lingkungan sosial dan afektif menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, lingkungan akademik mencerdaskan warga sekolah. Itu jadi parameternya. Kegiatan pengembangan apa saja yang ada. Buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan atau kegiatan ekstrakurikuler tadi yang wajib mengunjungi perpustakaan itu mencakupannya bukunya apa saja, ada buku favorit, klub penulis cilik, klub film, klub fotografi, itu nanti bisa dikelompok-kelompokkan. Jadi ada yang mengikuti buku favorit,
klub buku penulis cilik, klub film, klub fotografi, klub peneliti cilik, jurnalis cilik, perancang robotik, klub olahraga, kriya, seni, proyek lintas kurikulum. Nah, ini bisa dikembangkan. Ada kelompok-kelompok, dan dikelompok-kelompokkan per siswa itu. Yang suka fotografi bisa dimasukkan ke fotografi. Yang suka seni juga bisa dimasukkan ke seni. Yang suka tentang penelitian bisa dimasukkan ke penelitian. Yang suka menulis bisa dimasukkan ke klub penulis. Strategi literasi, apa saja itu strateginya? Menghubungkan teks dengan pengetahuan, pengalaman, atau teks yang lain. Membuat inferensi atau prediksi tentang teks. Merumuskan pertanyaan, memvisualisasikan pemahaman tentang teks. Mengidentifikasi ide penting atau pokok dan pendukung. Mengkomunikasikan pemahaman terhadap teks. Strategi literasi, bagaimana capaian yang dimiliki anak sebelum membaca, terus selama membaca, dan sesudah membaca. Memahami tujuan pembelajaran. Memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur, yaitu baik gambar, judul, jenis sumber bacaan pada bagian preliminari bacaan. Menyusun daftar pertanyaan. Jadi kemampuan apa saja atau tujuan pembelajaran apa saja yang harus dipahami dalam kegiatan literasi atau kompetensi literasi tadi, yaitu satu, memperkirakan isi bacaan. Jadi bisa dirangkum isi bacaan itu apa saja, bisa dirangkum. Terus menyusun daftar pertanyaan, yaitu yang jawabannya ada pada bacaan tersebut. Melakukan curah gagasan atau tukar gagasan atau penyampaian gagasan mengenai buku tersebut. Menggunakan fitur-fitur bacaan, mampu mengidentifikasi argumen bacaan, mampu menerapkan strategi, mampu mendata pertanyaan terkait bacaan. Menjawab pertanyaan terkait, mengkomunikasikan, mengkonversi teks. Kegiatan membaca di SD bisa dikategorikan menjadi dua, SD kelas rendah dan SD kelas tinggi. Cakupannya untuk SD kelas rendah, guru membacakan buku dengan nyaring. Ini untuk siswa kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Guru membacakan buku dengan nyaring. Terus, apalagi guru dan siswa membaca bersama. Guru memandu siswa untuk membaca dan siswa membaca mandiri. Itu cakupan untuk SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Sedangkan untuk SD kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, kegiatan membaca atau kegiatan literasi apa yang harus dilaksanakan, yaitu guru membacakan buku dengan nyaring. Guru memandu siswa untuk membaca. Siswa membaca mandiri. Ini ada contoh guru membaca juga. Saya lanjutkan. Nah, ini juga ada bentuk tabelnya. Jadi sebelum membaca ataupun belajar, ini ada kategori-kategorinya, yaitu memahami tujuan membaca atau belajar, ada atau tidak. Jadi ini bisa kita kategorikan. Melakukan prediksi terhadap materi pembelajaran, ada tidak. Mendiskusikan materi, ada tidak. Menghubungkan materi, ada tidak. Mempelajari fitur, ada tidak. Nanti bisa dikelompokkan capaian-capaian sebelum membaca, selama membaca, dan sesudah membaca.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi kegiatan ataupun literasi, materi dari saya, yaitu penerapan literasi dalam sekolah dasar. Tentunya apa yang saya sampaikan hari ini itu banyak kekurangannya. Saya selaku pemateri atau presenter mengucapkan banyak-banyak atau memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Mungkin dalam saya menyampaikan ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan tentunya saya selaku pemateri itu tadi tidak bisa menyampaikan materi secara luas. Karena apa? Karena keterbatasan adalah milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sangat bermanfaat, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak moderator. Iya, terima kasih banyak dari presenter yang telah menyampaikan materi dengan panjang lebar dan jelas. Ya. Dengan jelas tentang literasi yang ada di sekolah. Monggo dari Bapak Ibu sekalian yang berada di room, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Monggo Bapak sekalian. Ya ini tadi maaf apabila ada gangguan karena tadi ada drop jaringan ya dari host sama presenter, tapi sempat drop sampai tutup, tapi suara masih menyambung, masih menggunakan laptop yang satu karena kami dari presenter dan host dan juga moderator bersama dalam satu meja menanti dan bersama-sama Bapak Ibu sekalian menyampaikan materi dalam satu kesatuan supaya kita semua dapat meraih apa yang kita raih dan semoga dalam kesempatan kali ini dapat meningkatkan kualitas mutu dari pertandingan kita. Amin. Ya mungkin kita sampai jam berapa itu hari? 12. Ya masih ada waktu. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan nih oleh presenter yaitu Bapak Ibu Suswanto, kami silakan. Maaf, itu yang Ibu Harti kayaknya yang di sini ada dua Ibu Harti ya. Yang satu Ibu Harti itu yang SD Gedang Alas 3, ini yang Acoy Harti ya, yang satu atas nama Harti ya.
Dan tadi saat pelaksanaan beliau ya Ibu Harti dari kamar 3 itu drop jaringan. Jadi akhirnya yang hostnya pindah ke Ibu Harti. Ya ini yang mohon yang Ibu Harti bisa memindahkan hostnya di Ibu Harti yang kamar 3. Yang Acoy Harti. Ya, terima kasih kepada Bu Harti ya. Maaf sama-sama namanya dobel sehingga enggak apa-apa. Ini dari ketiga sesi yang ketiga ini sudah terlaksana, masih ada waktu kurang lebih 19 menit. Monggo ini kalau ada pertanyaan. Dan memang enggak ada, saya selaku host atau Hardy moderator Krisno Widodo dan presenter Bapak Eko Siswanto. Bila dalam pemaparan tadi ada kekurangan mohon dimaafkan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya masih betul betul berkomen terus. Saya alihkan ke sesi yang keempat. Terusnya siapa ya? Kembalikan kepada instruktur. Di ruangan ini sudah isi daftar hadir sedoyo nggih. Nah, langsung ya ora nggih muter nang iki. Bami langsung saja. Monggo Bapak Ibu instruktur apabila di kasih masukan. Oh ini dhewe Bu. Bayar LAC LAC siap bayar. Kulkas mbak, kok kirai sini bulu sudah acak-acak iya masih murah tulis buku mas LAC. Ini untuk sesi keempat dosennya siapa ya Bu? Sesi rekam dulu. Satu jam